Assalamualaikum dan bertemu kita dalam video kita yang kali ini kita akan bercakap tentang perubahan ataupun managing change. Sebelum kita bercakap tentang perubahan, saya ingin bertanya kepada anda, pernahkah anda ada matlamat ataupun goals? Okey, bagi kebanyakan orang, kita mungkin ada kita punya impian, kita punya matlamat, kita punya cita-cita. Dan persoalannya adalah, adakah kita sentiasa mencapai matlamat tersebut? Adakah 100% matlamat yang kita letakkan, kita akan sentiasa capai? Itu satu persoalan yang mungkin tak ramai orang cakap. Kebanyakan orang cakap tentang matlamat, kita akan capai matlamat. Dan saya ingin memberikan contoh. Beberapa organisasi yang sudah ada matlamat tetapi mereka berubah matlamat mereka. Contohnya Nokia. Kemungkinan kebanyakan daripada anda pernah menggunakan produk Nokia. Dan sebagaimana Nokia yang kita kenal, mereka adalah syarikat yang menghasilkan telefon bimbit. Tetapi tahukah anda, Nokia tidak bermula dengan telefon bimbit. Nokia bermula dengan sebuah kilang kertas, paper mill. Pada tahun 1865, Nokia merupakan kilang kertas, tapi mereka berubah menjadi sebuah syarikat telekomunikasi ataupun mencipta telefon bimbit. Avon, mungkin anda pernah mendengar brand Avon, mungkin anda pernah menggunakan produk Avon dan mungkin anda juga, setengah daripada anda, mengedarkan produk Avon. Avon tidak bermula dengan menjual kosmetik. Avon bermula sebenarnya dengan menjual buku. Dan apabila mereka menjual buku, mereka menjual buku, susah sangat nak menjual buku ni sebab ramai orang malas membaca, susah nak menjual buku. Akhirnya Avon meletakkan kosmetik sebagai hadiah kepada mereka yang beli buku. Dan selepas beliau perhatikan lama-lama, rupa-rupanya orang lebih berminat untuk membeli kosmetik dan mereka berubah daripada penjual buku kepada penjual kosmetik yang sangat berjaya sekarang ni. Dan brand mungkin golongan wanita mungkin kenal, Tiffany & Co. Sekali lagi, Tiffany & Co merupakan satu brand jewellery ataupun barang kemas yang mungkin famous. Tetapi Tiffany & Co tidak bermula dengan barang kemas. Mereka bermula dengan stationery store ataupun menjual alat tulis. Sekali lagi, daripada alat tulis berubah menjadi jewellery ataupun barang kemas. Dan mungkin brand yang anda selalu familiar, di mana-mana ada sahaja iklan dia, Coca-Cola. Coca-Cola tidak bermula dengan menjual minuman. Coca-Cola sebenarnya bermula dengan sebagai sebuah syarikat pharmaceutical. Pharmaceutical ataupun sebuah ubat. Dia bermula dengan menjual ubat. Tapi sekarang ni, sekiranya anda meminum Coca-Cola dengan berlebihan, anda terpaksa pergi ke pharmaceutical company atau mencari ubat. Okey, apa persamaan brand-brand yang ada dan mungkin banyak lagi brand di luar sana adalah mereka tidak, they didn't end up where they started. Mereka tidak terus melakukan perkara yang sama. Kerana apa? Mereka melalui satu proses di mana kita panggil proses perubahan. Dan perubahan ini adalah sangat penting kerana kita perlu melihat persekitaran kita dan kita perlu respons kepada persekitaran yang berubah. Contohnya Nokia, kenapa pada tahun 1860 mereka tidak menjual telefon bimbit? Kerana pada ketika itu teknologi belum bersedia lagi untuk menghasilkan telefon bimbit. Tapi apabila mereka melihat peluang, opportunity, mereka berubah. Sama juga seperti saya bermula dengan dalam kerjaya saya sebagai seorang jurutera, seorang engineer. Ini merupakan gambar saya sebagai seorang engineer. Dan saya berubah pada hari ini, saya merupakan seorang speaker. Dan banyak orang tanya, kenapa? Macam mana ada perubahan tersebut? Macam mana saya berubah daripada seorang engineer kepada seorang speaker? Saya terus terang saya kata, perjalanannya bukan mudah. Tetapi itu perlu dilakukan kerana saya merasakan ada pada satu masa sudah tiba masa untuk saya berubah. So, saya ingin menutup sesi pada kali ini. Progress is impossible without change. Kita tidak akan ada progress sekiranya kita tidak ada perubahan. Untuk kita ada progress, kita perlu ada perubahan. And those who cannot change their minds cannot change anything. Mereka yang tidak dapat merubah minda, tidak dapat merubah apa-apa. So, yang paling penting sekali sebelum kita berubah,
sebelum kita merubah sesuatu, perkara paling pokok sekali adalah adakah kita dapat merubah minda kita. So itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Kita jumpa dalam video yang akan datang, yang saya akan bercerita lebih lanjut tentang kepimpinan. Kita jumpa dalam video yang akan datang.